Pemirsa, malam ini Komisi Pemilihan Umum akan menggelar jumpa pers terkait batas akhir pendaftaran pasangan pilkada serentak di daerah dan jumlah pasangan yang sudah mendaftar hingga Selasa pukul 4 sore tadi. Jadwal konferensi pers KPU yang seharusnya dijadwalkan pukul 8 malam tadi molor hingga saat ini. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Krisdianto dari gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Ya, Tika, apakah dengan konferensi pers KPU sudah dimulai malam ini atau bagaimana dengan jumlah pasangan yang sudah mendaftar hingga pukul 4 sore tadi yang menjadi batas akhir pendaftaran? Ya, Dora, memang hingga saat ini kami pun masih menunggu kapan konpers akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait jumlah atau total dari calon kepala daerah yang telah mendaftar di KPU daerah hingga hari ini, yaitu hari terakhir di mana tadi pendaftaran telah ditutup pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang berdasarkan data terakhir sebelum pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tercatat telah ada 430 pasangan calon yang telah mendaftar dari yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan memang Dora, selain menghitung jumlah total calon kepala daerah yang telah mendaftar, di sini ada kemungkinan bahwa KPU akan menambah lagi waktu pendaftaran bagi daerah yang belum menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah atau pasangan calon kepala daerahnya masih kurang dari 2. Dan di sini KPU rencananya akan memberikan jeda selama 3 hari, di mana akan dimulai pada besok 29 Juli, 30 dan 31 Juli untuk mensosialisasikan bahwa nanti akan diselenggarakan lagi penambahan waktu pendaftaran bagi calon kepala daerah bagi daerah yang melaksanakan pendaftaran untuk pilkada namun calonnya masih kurang dari 2. Dora. Ya, Tika, apa kemudian tanggapan dari KPU terkait permintaan sejumlah partai yang meminta perpanjangan waktu untuk pendaftaran ini? Ya, Dora, memang tadi perwakilan dari tim 10 dari Partai Golkar yang berasal dari kedua kubu, baik dari kubu Abu Rizal Bakri maupun dari Agung Laksono yang diwakili tadi oleh petinggi Golkar yaitu Idrus Marham dan juga Nurdin Halid datang ke KPU. Selain memberikan surat pernyataan, mereka juga meminta agar KPU melakukan atau memberikan perpanjangan waktu mengingat mereka ini berasal dari partai yang bersengketa. Dan memang tadi juga kami sempat menanyakan salah seorang komisioner yaitu Ferry Kurnia. Di sini dia mengatakan bahwa KPU tidak akan mentolerir seluruh pasangan calon yang tidak memenuhi peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 di mana calon dari partai yang bersengketa seharusnya menyertakan tanda tangan dari kedua belah pihak. Dan memang dalam peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 ini berbunyi seperti ini, bila proses penyelesaian sengketa belum terdapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, pendaftaran pasangan calon berdasarkan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan bersama. Dan di sini juga memang Ferry Kurnia berharap bahwa partai seharusnya dapat menghormati peraturan KPU tersebut agar pilkada serentak yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember nantinya akan berjalan dengan baik. Dora. Ya, baik, terima kasih Tika atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Tika Beremau dan juru kamera Krisdianto dari gedung KPU Jakarta Pusat.